Sebab kita tujuannya lil audati bil islami ila qiyadatil mujtama. Perjuangan kita adalah untuk membawa, meletakkan Islam supaya Islam memimpin masyarakat. Sebab itu pemimpin boleh pergi dan datang. Tapi ini kedudukan Islam. Jadi takkanlah orang-orang yang bergelar profesor macam ni, tak tahulah kok pula profesor kangkung. Saya tidak profesor, tuan-tuan, pun baca pun faham, tiba-tiba profesor tak faham. Pelik. Hang ngaji tang mana? Jangan baru dapat tiket jadi menteri hang cuba nak jual. Ingat balik persoalan Allah di mahsyar. Semua peguam-peguam, semua lawyer, termasuklah peguam yang jadi puteri pun tak boleh hang nak minta tolong dah hidup esok ni. Hang nak jadi wakil rakyat jadilah, hang nak jadi menteri jadi menterilah, tapi jangan gadai ilmu tu sampai tahu tu. Biar ada marah sikit. Ini bukan masalah siapa junior, siapa senior. Kalau nak ikut Nabi Adam, kalau nak ikut Nabi Yaakob, kalau nak ikut Nabi Uzair dan sebagainya, lebih senior daripada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jadi ulul azmi, Uzair dah. Hebat sangat ha. Ustaz Hadiawang, dia lebih junior daripada saya, saya senior lagi. Wah, hebat. Orang Kedah ada bu, ini payah ni. Tuan-tuan, begitu juga masalah tugas kepimpinan, tugas khilafah. Ini bukan kerja ratu. Bawa segala artis, bawa segala apa semua, pergi di Bali. Mukaddimah pengusi kata, macam mana calon kita, lawa dah? Orang jawab, lawa. Tuan-tuan, saya bukan nak hina peribadi, tapi saya malu seorang yang PhD agama boleh ketengahkan macam artis, macam ratu cantik untuk mengambil tugas tanggungjawab pemimpin masyarakat. Malu tuan-tuan. Kalau orang jahil pergi cakap macam tu, is okay, fair. But for you not fair. Dia declare I'm a Muslim scholar, pendakwah, tapi boleh rela majlis digamatkan. Tulis pula dalam surat khabar, saya terima kasih, memanglah ada juga apa, kerana lawa lah orang undi. Tek minyak. Dia marah, saya kata kat dia betina. Memang pun macam ni betina lah. Ayah. Ini bukan tuan-tuan. Sebab itu sampai dah satu kepada satu peringkat secara halus, secara yang tak disedari setengah pada setengahnya, bahawa imej Islam direndahkan begitu sekali oleh sekular. Sebab itu saya lihat benda ini tuan-tuan, ini bukan masalah UMNO dengan PAS di Bali, dan begitu juga bukan masalah UMNO dengan PAS di Parit Buntar, begitu juga dengan di tempat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, begitu juga di Ulu Selangor, begitu di Gombak Setia dan sebagainya. Ini bukan antara masalah PAS dengan UMNO, antara peranan jarum sekular untuk melemahkan imej Islam itu sendiri. Sebab dia tidak beri sedar kepada kapak bahawa megahnya kapak kerana kapak berjaya menggunakan kayu untuk tebang kayu. Apakah kayu hulu kapak sedar macam ni? Kamu boleh bersorak wahai kayu hulu kapak apabila pokok kayu yang tumbang, tapi kamu sedar tak di sebalik itu apa benda berlaku? Tuan-tuan,
Mana ada kapak pernah pergi cari jenis macam besi macam dia juga suruh jadi ulu untuk nak pukul kayu. Tapi yang berjaya siapa? Kayu hulu kapak kah yang untung ataupun kapak kah yang untung? Kapak yang untung, tuan-tuan. Sebab kayu juga tolong aku untuk tebang kayu. Ini dia tak sedar. Wallahu'alam, tuan-tuan. Sebab itu ada lagi kita penceramah kemudian ni. Saya baru cakap berasa macam 5 minit ya. Tahun 1940-an, dalam lingkungan 1945, 1946 dan seterusnya, salah seorang daripada tokoh yang dikenali di dunia sebagai pemimpin gerakan Islam yang ulung, pemimpin gerakan Islam yang dinamakan Al-Amalu Syabiyul Jama'il Munzim Lil'audati Bil-Islami Ila Qiyadatil Mujtama', dalam apa yang diketengahkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi ini ialah Al-Imam Hasan Al-Banna. Al-Imam Hasan Al-Banna menekankan mana-mana gerakan Islam yang matlamatnya tidak mengandungi bidang politik adalah tidak menurut konsep Islam yang syumul. Ini para hadirin yang dirahmati Allah, terutama sekali ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS, pengundi PAS. Kenapa kita masuk pilihan raya? Kenapa kita berjuang? Walaupun setengah daripada setengah tempat kita tahu bahawa dari sudut undi kita tak boleh menang. Mungkin jumlah undinya sedikit, tapi kita masuk kerana kita nak melaksanakan tugas harakah Islamiah yang terkandung di bawah tugas-tugas dan tanggungjawab khilafah. Imam Hasan Al-Banna mengatakan, saya berani menegaskan dengan terus terang bahawa seorang Islam tidak akan sempurna keislamannya